Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ya Allah, ampunilah Ya Allah dosa-dosa kami. Ampunilah Ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah Ya Allah dosa-dosa para penonton yang sedang menyaksikan video ini Ya Allah, yang sedang memandang Ka'bah-Mu Ya Allah. Mudahkanlah mereka Ya Allah untuk sampai ke tanah suci-Mu ini Ya Allah. Panggillah segera Ya Allah. Panggillah segera Ya Allah untuk berangkat haji dan umrah Ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah beri kesehatan selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segera segala hajat dan cita-citanya. Dan jika di antara kalian ada yang mempunyai kesulitan, baik di dalam usaha dan bisnisnya atau perdagangannya, Allah mudahkan segera. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saudara, saya lagi ada di Masjid Aisyah atau Tan'im. Ini adalah tempat miqat terdekat di kota Mekah. Jadi karena saya termasuk penduduk Mekah, untuk mengambil miqat terdekatnya yaitu di Tan'im ini. Di Mekah ini ada dua tempat miqat. Ada tiga tempat miqat. Yang paling dekat satu Tan'im, yang dua ini ada Jirona dan ada Hudaybiyah. Namun saya sarankan bagi kalian kalau nanti umrah ketika ada di kota Mekah, ngambil miqat terdekatnya mending ke sini saja, ke Masjid Aisyah ini saudara. Masjid ini posisinya ada di pinggir jalan, yaitu jalan menuju ke Madinah. Berjarak kurang lebih sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Dan Masjid Tan'im ini sendiri saudara mempunyai sejarah khusus. Pada satu ketika, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, beliau pernah meminta umrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan haji wada. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memerintahkan kepada Siti Aisyah dan ditemani oleh Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengambil miqat dari Tan'im ini. Dan peristiwa itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Dan sampai sekarang, masjid ini diberi nama Aisyah, saudara. Tan'im ini nama daerahnya, namun masjid ini namanya adalah Masjid Aisyah, saudara. Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, masjid ini sudah beberapa kali mengalami renovasi, saudara. Bangunannya diperbarui pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz. Dan renovasi ini besar-besaran terhadap Masjid Aisyah, memakan biaya kurang lebih sekitar 100 juta rial. Dan hasilnya kini masjid tersebut mampu menampung sekitar 15 ribu jamaah. Dan Masya Allah Tabarakallah ya, sudah sangat lama ya masjid ini dan masih berdiri kokoh seperti ini saudara. Dan saya doakan kalian semua dari Masjid Aisyah ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segera berangkat umrah dan haji ya. Dan mudah-mudahan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti inilah saudara, tampak luar Masjid Aisyah ini. Sangat luas sekali seperti yang anda saksikan. Masya Allah, Tabarakallah ya. Jadi di luar itu tidak ada atap seperti itu. Ini jemaah umrah lagi berfoto saudara. Nih. Saya sekarang mau menuju ke taksi, insya Allah akan melaksanakan umrah saudara. Dan seperti inilah, di luar Masjid Aisyah tersedia tempat parkir luas dan tempat minum seperti di depan saya itu. Itu tempat minum yang dingin sekali kalau kita suka dingin ya. Ya saudara, Alhamdulillah saya sudah sampai di Masjidil Haram dan mohon maaf kalau saya tidak membuat video ketika tadi di perjalanan di taksi karena supir taksinya takut kena tilang katanya. Dan di sini itu kalau kena tilang nggak tanggung-tanggung saudara, karena itu kamera online begitu ya. Kalau kita bermain HP saat duduk di depan lantas kena kamera online itu 500 rial, setara sekitar 2 juta lah uang Indonesia. Dan Alhamdulillah saya sudah masuk sekarang ke Masjidil Haram saudara. Ini di depan saya rombongan jemaah umroh dari Mesir
mereka ini mau melaksanakan umroh, cuma tidak ada perempuannya. Biasanya kalau kita kan ada perempuannya, campur laki perempuan ya. Namun grup ini sepertinya laki-laki semua, tidak ada perempuannya walaupun satu. Dan seperti inilah saudara keadaan di tempat tawaf. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ya Allah, ampunilah Ya Allah dosa-dosa kami. Ampunilah Ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah Ya Allah dosa-dosa para penonton yang sedang menyaksikan video ini Ya Allah, yang sedang memandang Ka'bah-Mu Ya Allah. Mudahkanlah mereka Ya Allah untuk sampai ke tanah suci-Mu ini Ya Allah. Panggillah segera Ya Allah. Panggillah segera Ya Allah untuk berangkat haji dan umrah Ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Dan sekarang saudara, seperti ini saudara, tidak seberapa macet karena memang masih belum banyak jemaah yang datang saudara. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya sudah selesai melaksanakan tawaf. Keadaannya sangat kosong sekali dan sangat cepat sekali. Saya tawaf ini hanya kurang lebih 15 menit karena di tengah itu longgar. Biasanya saudara memakan waktu sampai 30 menit loh. Dan pada saat ini karena saya mengambil waktu pagi ya, jam 9, Alhamdulillah seperti yang Anda saksikan ini, tidak seberapa macet seperti itu. Karena kalau pas lagi musim umroh, di masa normal itu, ini sangat padat sekali, penuh-penuh banget gitu saudara. Dan di tengah ini biasanya, ini tidak ada sekat untuk orang sholat. Bahkan agak mundur ke belakang nih, sekarang kan tidak nih ya, kosong kan ya. Jadi mereka ini berjarak semuanya ketika melaksanakan sholat sunat setelah tawaf. Dan di sini ada yang jaga loh. Kita harus taat protokol kesehatan seperti itu. Terutama biasanya di sini tuh yang sering ditegur kita itu masalah masker. Jadi kalau kalian nanti berangkat umroh di masa pandemi ini ya, usahakan bawa masker cadangan di dalam tas ya. Karena biasanya kita itu suka risih ya dengan masker yang sudah dipakai lama seperti itu saudara. Takutnya nanti ketika berada di Masjidil Haram, maskernya sudah tidak enak dipakai, enak tinggal kita ambil pengganti yang baru begitu saudara. Dan sekarang di sini ya, masih jam 11:30 tuh. Jam 11:30 kurang 10. Nanti waktu zuhur di sini itu kurang lebih sekitar jam 12:30, jam 12 lewat 35 menit saudara. Dan sekarang saya mau menuju ke tempat sa'i. Namun sebelum ke tempat sa'i, saya mau minum air zam-zam dulu. Karena di sini itu setelah tawaf kita itu semuanya rata-rata jemaah umroh itu meminum air zam-zam ini saudara. Dan Masya Allah ya, berkahnya dan manfaat air zam-zam ini sangat banyak sekali. Assalamualaikum Sadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Agak silau saudara karena sudah jam 11:30. Lumayan sih sudah mulai panas ya. Namun sekarang di kota Mekah ini tidak seberapa panas banget karena sekarang masih musim dingin. Kadang dinginnya itu ya 15 sampai 17 seperti itu. Tapi bagi kalian yang tidak biasa dingin, bawa jaket ya. Dan di sini juga saudara, ini tempat sholatnya jemaah umroh perempuan ya. Jadi jemaah umroh yang sudah melaksanakan tawaf, yaitu jemaah umroh perempuan, sholat sunnahnya di sini nih. Sholat sunnahnya di sini, di sebelah kiri saya ini. Dan saya tidak berani mengarahkan video ke sebelah kiri karena ada askari perempuan sebelah kiri saya ini. Dan sekarang saudara, saya mau menuju ke tempat sa'i ya. Biasanya jalur ini sangat padat sekali dengan jemaah umroh
yang mau menuju ke tempat sa'i saudara. Namun hari ini agak sepi ya, terutama jemaah Indonesia, Malaysia, Singapura seperti itu. Pada saat saya tawaf tadi itu tidak menemukan jemaah Indonesia sama sekali. Pas lagi sepi nih, ada tuh, ini ada penunjuk jalan Ilal Mas'a ya. Jadi ini arah ke tempat sa'i. Seperti ini, masya Allah, tabarakallah saudara ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adalah satu kenikmatan dan anugerah bagi saya dari Allah, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan umrah. Dan mudah-mudahan juga kalian oleh Allah diberi kemudahan untuk berangkat umrah di masa pandemi ini. Karena umrah di masa pandemi ini sangat enak sekali. Yang pertama, waktu tawaf itu longgar. Yang kedua, pada saat mau sa'i ini, kita ini juga longgar. Seperti yang kalian saksikan ini, biasanya padat, namun sekarang sangat longgar sekali seperti itu saudara. Nih sebentar lagi sudah mau masuk ke Bukit Sofa. Ini adalah Bukit Sofa saudara, tempat permulaan orang melaksanakan sa'i ya. Dan di sini kita itu memulai berdoa menghadap Ka'bah semuanya seperti jemaah di depan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita i'tamara fala junaha 'alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana. Walhamdulillahi ala ma awlana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu bihadihil khair. Wahu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisin lahud din walau karihal kafirun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Dan inilah saudara keadaan di tempat sa'i sekarang, sangat longgar sekali. Alhamdulillah sa'i berjalan lancar saudara dan tidak seberapa padat. Kalau Anda ingin umroh di bulan ini, itu sangat baik sekali. Karena umroh di masa pandemi ini, keadaan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi agak longgar. Dan sekarang saya berada di tempat sa'i ini. Lihat, kita berjejer. Jarak antara saya dengan jemaah umroh yang di depan ini sangat jauh. Biasanya, jarak kita itu kalau lagi sa'i sangat dekat sekali, saudara. Lah, sekarang berada di lampu hijau. Saya mau berlari kecil ya, karena sunnah ketika kita berada di lampu hijau ini berlari-lari kecil saudara. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-'azzul akram. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-'azzul akram. Dan sekarang di tempat sa'i ini saudara juga sepi orang Indonesia, baik Malaysia maupun Singapura seperti itu. Mungkin jemaah Indonesia atau Malaysia akan banyak nanti ketika menjelang Ramadan ya, yaitu bulan Syakban akhir Februari ini, sudah masuk tanggal 1 Syakban. Saya yakin jemaah umrah akan membludak. Karena saya dengar-dengar jemaah umrah Indonesia bulan Syakban ini akan banyak sekali. Dan buktinya hotel-hotel dari sekarang sudah banyak full booking ya, untuk bulan Syakban dan Ramadan. Dan saya doakan mudah-mudahan jemaah umrah Indonesia segera normal kembali seperti biasanya, dan bisa mengikuti umrah di bulan Syakban dan bulan Ramadan nanti. Karena di Indonesia sangat banyak sekali jemaah umrah sedang tertunda dikarenakan COVID-19 pada tahun 2020 kemarin. Dan saya doakan juga dari tanah suci Mekah ini, tepatnya di Masjidil Haram, Anda semua yang sedang menyaksikan video ini,
dan keluarganya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk berangkat umrah dan haji ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini tuh saudara, di tempat saya ini banyak orang istirahat, seperti di sebelah kanan saya ini, itu orang duduk itu semuanya itu biasanya kecapean. Ya ada sebagian yang sudah selesai sambil menunggu temannya. Ada juga di antara mereka-mereka ini yang kecapean, makanya istirahat ya. Jadi istirahat nepi di sebelah kanan saya seperti itu, dan ada juga yang sholat sunnah ya. Jadi nanti kalau kalian capek pas lagi melaksanakan sa'i, bisa istirahat seperti mereka-mereka ini saudara. Duduk sejenak seperti ini ya. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi ya. Ya saudara, terima kasih ya bagi Anda yang telah menyaksikan video saya ini seputar vlog Masjidil Haram dan ketika saya melaksanakan umrah. Mudah-mudahan Anda semua Allah beri kemudahan berangkat umrah dan dikabulkan segala hajatnya ya. Dari saya Hasib Azizi dari Kota Mekah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.